Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd Sahabat adab yang mulia Alhamdulillah tidak lama lagi Kita akan dikunjungi oleh tamunan agung Yaitu bulan suci Ramadan Bukan Ramadan yang butuh kita sebenarnya Kitalah yang butuh Ramadan Terutama kita yang merindukan Bertambahnya ketakwaan terutama kita yang memiliki banyak dosa. Karena itulah Nabi saw dulu pernah mengatakan, "Man sama imanan wa saban, gufira lahu ma min zanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala yang besar dari sisi Allah, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa maka Ramadan ini sejatinya adalah bulan kasih sayang Allah kepada hambanya yang mencintainya. Iman manusia bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketakwaan manusia bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan Allah hadirkan ibadah puasa untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ya, makanya setiap manusia kan diilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka mereka yang senantiasa fokus meningkatkan ketakwaannya, maka sifat fujurnya pun akan semakin melemah. Apalagi kalau kita bicara Ramadan ini adalah bagian daripada rukun Islam yang lima itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Bangunan Islam dalam diri kita itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah yaitu syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar dalam yang wujud kecuali Allah dan bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya wa iqamis salat kemudian yang kedua menegakkan salat wa ita kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat wa saumi ramadan ke kemudian yang keempat adalah puasa ramadan wa hajjal bait Baru kemudian, yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah. Maka, hidup ini adalah untuk menyempurnakan bangunan Islam dalam jiwa kita. Maka, hidup hendaknya terus-menerus untuk meningkatkan kesempurnaan daripada keislaman kita. Maka, dalam konteks Ramadan, berbahagialah ketika Ramadan itu akan hadir. Sungguh, kita harus berbahagia karena ada banyak keutamaan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Bahkan disebutkan oleh Imam uh, Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arif halaman 264 bahwa dahulu para sahabat Nabi kanu yad'unallaha ta'ala sittata ashur an yuballighuhum Ramadan yad'unahu sittata ashur an yataqabbala minhum. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Jadi enam bulan sebelum Ramadan, para sahabat Nabi disebutkan sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah kemudian setelah selesai bulan Ramadan masuk bulan Syawal, sejak bulan Syawal hingga enam bulan berikutnya, para sahabat itu berdoa agar mudah-mudahan Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Walhasil selama 12 bulan itu seluruhnya di antara untayan doa orang-orang soleh dulu adalah terkait dengan Ramadan. Ya, Masya Allah. Ya, dahulu Nabi SAW pernah bersabda. Ja'akum syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul Mubarak. Kutiba, yakni kataballahu alaikum siamahu fihi tuftahu abu wabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat imam ahmad telah datang pada kalian bulan ramadan bulan ramadan adalah bulan yang penuh diberkahi Allah sudah wajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita karena kita semakin akan dimudahkan untuk beramal. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, al-jum'ah ila al-jum'ah wa ila ramadhan mukaffiratu bainahunna majtuni batil kaba'ir bahwa Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, insyaallah akan menghapus kesalahan-kesalahan di antara keduanya selama dia tidak melaksanakan ya, yakni amalan-amalan dosa-dosa besar. insya Allah akan dihapuskan. Karena itu, marilah kita lakukan sebagai bentuk adab kita dalam menyambut bulan Ramadan, tentu saja dengan melakukan i'dad, melakukan persiapan. Jangan sampai tamu agung itu datang kita dalam kondisi belum persiapan. Minimal ada empat persiapan sebagai bentuk adab kita terhadap bulan Ramadan. Yang pertama, i'dad ilmi, persiapan akal yang hendak dipenuhi dengan ilmu. Yang kedua, i'dad ruhi, persiapan jiwa. Yang ketiga, i'dad jasadi, persiapan jasad. Dan yang keempat adalah i'dad mali, persiapan harta. Nah, ini bentuk empat persiapan untuk menunjukkan bahwa kita ini memiliki kedisiplinan, wabil khusus dalam hal ini dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah i'dad ilmi, ai fikri atau i'dad akli. Persiapkan ya fikir kita, persiapkan ilmu kita, persiapkan intelektualitas kita. Karena al-ilmu sayyidul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu kan pemimpin amal, amal itu mengikuti ilmu. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kita tidak tahu Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-7 Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la taalamun. Banyak bertanya kepada para ulama kalau kita tidak tahu. Ya jangan sampai kita ini masuk bulan Ramadan dalam kondisi sedikit tahu atau bahkan tidak tahu. Ya. Dulu Sayidina uh, Umar ibn Abdul Aziz ya rahimallahu taala mengatakan man abadallahu bi ghairi ilmin karena ma yufsidu aktsara mimma yuslih siapapun yang dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu maka dia hanya akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan inilah keutamaan orang-orang yang gemar menuntut ilmu ya makanya ada ahli ilmu ada ahli ibadah ahli ibadah belum tentu beribadah di atas ilmu tapi ahli ilmu insyaallah dia pasti ingin beribadah dengan benar ya Maka kalau kita sudah faham keutamaan bulan Ramadan, maka sebagaimana Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba gitu. Makanya sahabat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang penting untuk kita ketahui terkait bulan Ramadan minimal satu kita terbiasa untuk mentadaburi kembali karena ayat-ayat terkait tentang Ramadan kan cuman hanya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Maka itulah diulang kaji, direnungkan kembali. Ya, yang kedua di antara kefahaman kita bahwa bulan Ramadan itu hanya dibatasi pada 30 hari kan. Ya. Hanya dibatasi pada 30 hari maka pilihlah 10 amalan unggulan terbaik selama di bulan Ramadan karena pasti kita tidak bisa melakukan uh, banyak amalan di tengah waktu yang terbatas, maka pilihlah amal-amal yang terbaik di bulan Ramadan. Ya, laksana tanaman kita nggak bisa menanam banyak tanaman ya di waktu yang terbatas, tapi pilihlah tanaman-tanaman yang terbaik, tanaman-tanaman unggulan kita. Kemudian kita juga perlu menikmati Ibadah di waktu sahur yang se yang memang seyokianya ada di setiap bulan dan selama di bulan Ramadan harusnya kita menjadi semakin bersemangat lagi untuk menghidupkan waktu-waktu sahur itu dengan banyak beristighfar di bulan Ramadan karena Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Harusnya di waktu sahur itu manusia banyak beristighfar kepada Allah. Kemudian menikmati salat tarawih ya kita tahu yang disebut tarawih itu adalah qiyamul lail yang disebut tarawih itu qiyamul lail sementara yang disebut qiyamul lail itu adalah qiyam ma'al quran maka menikmati bacaan imam di bulan ramadhan itu lebih utama daripada sekedar mengejar yakni apa mengejar jumlah rakaatnya ya, makanya disebut tarawih dari kata rohah itu artinya begitu lelahnya salat itu ba'da salat Beristirahat gitu. nah, Kemudian e, Menyiapkan Doa-doa khusus yang akan kita panjatkan Baik sebelum Ramadan maupun Ketika di bulan Ramadan Dan tentunya pemahaman kita tentang Zakat fitrah, tentang Salat Aid dan seterusnya ini juga bagian Daripada kelengkapan adat fikri, ya persiapan akal Berikutnya yang kedua Adalah adat ruhi Persiapan jiwa Ya persiapan jiwa. Dahulu para sahabat ketika menyambut Ramadan, di antara doa yang dikenal, ya sebagaimana Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Lata'iful Al Ma'arif, mereka berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah antarkan, sampaikan aku sampai ketemu bulan Ramadan. wasalimli li Ramadana, watasallamhu minni mutakabbala. Sampaikanlah Ramadan itu kepadaku ya Allah Terimalah amal-amalku ya Allah Selama di bulan Ramadan Ini doa para sahabat Bahkan Nabi sendiri dalam riwayat Ahmad dan At-Tabrani Berdoa Allahumma barik lana Fi rajaban wa sya'ban Wa balikna Ramadan Ya Allah berkahi kami di bulan rajab dan sya'ban Dan sampaikanlah umur kami dengan Hingga bertemu bulan Ramadan Jadi begitu rindunya orang itu ketemu Ramadan wajar sekali ketika masuk satu Ramadan saat azan maghrib ya mereka kemudian sujud syukur dan Imam An Nawawi di dalam syarahnya menjelaskan ilam ketahuilah kata Imam An Nawawi dianjurkan bagi siapapun yang mendapatkan suatu nikmat atau dihindarkan dari kemurkan Allah untuk dia sujud syukur kepada Allah atau memuji Allah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan. Ya. Jadi rasa syukur kita itu ditunjukkan dengan jiwa yang begitu merindukan Ramadan, jiwa yang begitu bahagia bersama Ramadan. Ya. Nah, itu yang penting untuk kita ketahui. Dan ketika nanti misalkan sidang isbat menetapkan satu Ramadan, maka hendaknya kita membaca bersama-sama. Ya. doa melihat hilal meskipun kita tidak melihat langsung diwakili oleh para uh, tim hisab rukyat ya dengan doa apa Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima wa tarda rabbuna wa rabbukallah Allah maha besar ya Allah jadikanlah hilal itu bagi kami membawa keamanan dan keimanan keselamatan dan keislaman. Taufiq yang membimbing kami menuju apa yang engkau cintai dan yang engkau ridhoi. Tuhan kami dan Tuhan engkau wahai Allah. Itu hal yang penting. Nah berikutnya, persiapan jiwa yang kita bisa lakukan juga adalah luruskan niat kita bersama ilmu. Jadi kita faham bahawa suruh tu kubulil amal, syarat diterimanya amal itu kan ada dua. Yang pertama ikhlasun ya niat yang lurus yang kedua adalah mutabaah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya makanya ketika Allah mengatakan dalam Quran surat Al Maidah surat kelima ayat ke-27 ketika Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah dari Sa'adah bahwa tafsiran yang paling bagus tentang ayat ini bahwa amalan yang diterima hanyalah amalan orang bertakwa. Dan yang disebut orang bertakwa jika dia beramal karena hanya mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah SAW alaihi wasallam dan untuk itu perlu didasarkan dengan il, ilmu. Ya. Yeah. Itu persiapan jiwa yang mendorong pada akhirnya pada kecintaan pada ilmu juga. Dan yang ketiga, i'dad jasad, persiapan jasad ya. Nah, ini sahabat rencanakan jasad kita. Karena kita yang paling mengenal tentang jasad kita. Intinya adalah jangan sampai ketika masuk satu Ramadan kita sudah semangat tapi fisik kita malah melemah di satu Ramadan. Kita yang paling tahu pantangan-pantangan bagi fisik kita. sahabat yang punya sakit ma, ya, yang punya sakit kolesterol, punya sakit jantung, mulai perhatikan, ya, pola hidupnya, makanannya dan seterusnya, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, berharap dan berfokus ketika masuk satu Ramadan, tubuh kita dalam kondisi yang prima. ini penting. Kaya Nabi saw pernah mengatakan, al mu'min al qawi khairun wa ahabu ilallah min al mu'min. Al-Dhaif Wa fi kulli khair ya bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah meskipun pada keduanya ada kebaikan tapi kalau kita berharap kebaikan yang besar dari Ramadan maka bersemangatlah mengejar yang besar itu ihris alamayanfa'uka wastain billah wala ta'jis ya bersemangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita Ramadan sangat bermanfaat bagi kita Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah dalam seluruh urusan kita. Jangan pernah sekalipun kita merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau kita terkena musibah, jangan kita katakan lau inni fa'altu kana kadza wa kaza. Waduh, seandainya saya melakukan ini itu, pasti musibah ini tidak terjadi. Walakin akan tetapi kul katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini sudah ditakdirkan Allah, dan apapun yang Allah telah kehendaki dia pasti terjadi fa inna law taftahu amal kalau dia tidak melakukan seperti yang tadi disarankan Nabi SAW, terbukalah ya amal-amal syaitan yang kemudian dia lakukan sahabat adab persiapan yang keempat yang menunjukkan adab kita dalam menyambut Ramadan adalah persiapan harta saya ingin mengatakan bahwa secara filosofis sebenarnya ya uh, kita harus mengoptimalkan bulan Ramadan itu sebagai bulan berbagi bukan bulan berdagang sebenarnya. Meskipun berdagang itu tidak salah. Tapi jangan sampai orientasi kita ketika di bulan Ramadan kita berdagang. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi ajwadun nas, menjadi manusia yang paling dermawan. Kita sudah kenal di bulan Ramadan Nabi itu sangat dermawan, tadi bulan di, di bulan di luar bulan Ramadan Nabi itu sangat dermawan. Tapi lebih-lebih di bulan Ramadan beliau menjadi sangat dermawan. Apalagi beliau mengambil momentum bagaimana malaikat Jibril khusus datang di bulan Ramadan untuk memuroja'ah hafalan maupun Quran ah Nabi. Nah, dengan harta yang telah kita siapkan itu, kita bisa melaksanakan zakat fitrah agar amal puasa Ramadan kita diterima kita bisa melakukan amalan berbagi dalam berbuka puasa, amalan berbagi ketika sahur. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan untuk keutamaan Ramadan itu boleh disegerakan. Ya, disegerakan katakan zakat-zakat kita baik zakat emas ataupun zakat profesi yang sebenarnya belum jatuh tempo, kita bisa percepat. Hanya karena untuk mendapatkan keutamaan itu, nah, karena itu sahabat, sebagai wujud adab kita dalam menyambut Ramadan, maka marilah kita bahagia, dan kebahagiaan itu akan menyehatkan, sehat itu akan melahirkan produktivitas, produktivitas itu akan melahirkan kompet kompetitiveness, maka persiapkan Ramadan itu dengan empat persiapan tadi, dan ini wujud adab menyambut Ramadan, yaitu persiapan akal, ilmu, atau pemikiran kita. Kedua, persiapan jiwa atau roh kita, yang ketiga, persiapan jasad atau fisik kita, dan yang terakhir adalah persiapan harta atau mal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Syawal, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi yang... lebih bertakwa bersama kebersamaan kita bersama orang-orang yang beradab bersama orang-orang yang mencintai adab bersama orang-orang yang menegakkan adab bersama orang-orang yang membenarkan keimanannya hanya kepada Allah Subhanahu mudah wa taala demikian mudah-mudahan bermanfaat aku qaulihadza wa astaghfirullah li walakum in urida illa al-islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal ala Allah la haula wa la quwata illa billah السلام عليكم ورحمه الله وبركاته